Guys, bentar. Ya, salah arah nih. Nah, selamat datang di channel Frost Demon, guys. Jadi banyak dari kalian yang request untuk room tour. Jadi sekarang lah Frost Demon bakal room tour ya, guys ya. Kampret kali aku jatuh dari tangga ya, guys ya. Gila. Ya udahlah ya. Mungkin aku bakal mulai dari yang di bawah. Tempat aku record di bawah, guys. Mungkin kalian penasaran. Karena banyak dari kalian yang sudah komentar. Kita bakal langsung aja, guys. Let's go. Guys, jadi di sini tempat aku pertama kali syuting ya, guys ya. Jadi di sini dah main studio aku. Jadi kalau aku studio apapun pasti pembukanya di sini ya, guys ya. Jadi so, ini dia. Ini kita gak bakal hitung di sini harganya berapa, kita bakal hitungnya di atas aja ya, guys ya. Dan ya, sebenarnya video ini gak sombong, aku cuma mau ngasih tau ke kalian aja. Inilah behind the scene dari video-video aku ya, guys ya. Nah, di sini aku juga punya nih, guys. Jadi roll ini buat background ya, guys ya. Jadi di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6. 6 roll, guys. Jadi kita bisa turunin dan ini otomatis. Guys, jadi ini otomatis ya. Kita ke bawah nih. Set. Tuh, kan keluar kan? Bagus kan? Kita ke atasin aja, guys. Oke, udah ya, kita matiin dulu, guys. Kita lanjut lagi, guys. Kurang lebih di sini kayak gini. Di sana juga ada box-box, di sini ada background, dapur, di sini juga ada meja buat kita masak-masak. Dan ya, jadi ini aja di bawah, guys. Kita bakal langsung aja ke atas ya, guys ya. Dan sekali lagi, ini bukan sombong. Dan kenapa judulnya 1 miliar? Biar ada yang ngeklik aja gitu ya, guys ya. Mohon maaf nih. Tapi kalian nanti hitung-hitung sendiri aja berapa lah ya, guys ya. Dan ini juga sebenarnya enggak clickbait ya, guys ya. Ini real, guys. Kita langsung ke atas, kita lihat yang di atas, guys. Pasti lebih seru. Let's go. Setelah kita lihat studio gue yang di bawah, mari kita ke atas, guys. Jadi di sini ruangan editor ya. Sebelumnya kalian mungkin udah pernah lihat, tapi bedanya sekarang Frost Demon bakal kasih tahu satu persatu. Karena sebentar lagi kita bakal pindahan. Jadi sebelum kita pindahan, aku bakal kasih tahu ke kalian ya, guys ya. Jadi inilah dia. Welcome to ruangan editor Frost Demon, guys. Sesuai judulnya, semua yang ada di rumah Frost Demon hanya properti saja buat syuting-syuting. Itu kurang lebih sekitar 1 miliar lebih ya, guys ya. Ini bukan sombong atau gimana. Kenapa aku bikin 1 miliar gitu, guys? Biar kalian tuh klik video aku gitu, guys ya. Karena kalau aku bikin yang biasa, karena udah banyak yang bikin, gak ada yang nonton, guys. Jadi mohon maaf nih, guys, aku bikin judul seperti itu ya. Tapi itu tujuannya bukan sombong sebenarnya. Itu cuman clickbait aja ya, guys ya. Biar kalian tuh klik video aku. Oke, kita bakal langsung aja nih, guys. Karena Frost Demon sudah banyak bikin room tour ya. Oke, kita dari PC pertama. Kalian bisa lihat. Jadi ini PC kita ya. PC editor kita. Ini dulu PC-nya Frost Demon dibeliin sama Bocil ya, guys ya. Kalian bisa tonton videonya. Ini dia, guys. Yang selanjutnya di sini PC kedua editor kita kayak gini, guys ya. Speknya juga GG tuh, pakai mata elang, men. Look at that, guys. Tapi lagi kita matiin ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat inilah rooftop kita ya, guys ya. Sangat mahal ini, guys. Plastik termahal, men. Ah, pakai plastik biar gak hujanan ya, guys ya. Oke, selanjutnya di sini kita punya iMac. Lumayan lah ya, bisa pakai ngedit thumbnail, ngedit foto-foto yang kalian lihat di sini, guys. Nah, di sini juga ada admin ya, guys ya. Jadi di sini pakai print-print, ngetik-ngetik surat, ngetik skrip, segala macam di sini tempatnya ya, guys ya. Buat yang mesen baju, jadi buat kalian mau mesen baju Frost Demon kembaran, ini by the way belum aku desain ya, guys. Ini cuma ukuran bajunya segini, nanti bakal ada desain Frost Demon. Kalau kalian mau beli, ini di all shop kita. Jangan sampai kalian salah beli ya, guys ya. Karena banyak banget yang niru aku, guys ya. Please lah ya, lu jangan kampret gitu, bro. Lu kalau mau usaha ya ya udah yang bener gitu kan, jangan pakai nama aku gitu kan. Udah gitu barangnya juga gak bagus, guys. Aku juga beli loh barangnya dia, ternyata sampah kali, gak enak gitu ya, guys ya. Itu kan merusak nama aku gitu kan, pakai nama aku terus barangnya jelek, sampah kali emang tuh. Oke, selanjutnya di sini ada lemari-lemari buat alat-alat syuting. Di sini ada masker, jadi buat yang mau maskeran bisa ambil di sini, guys ya, tapi udah habis. Dan di sini ada mainan, kita belum rakit. Di sini juga ada baterai-baterai untuk segala macam elektronik yang membutuhkan baterai. Oh iya, guys, by the way di sini juga semua gearnya itu kita menggunakan Razer atau Corsair ya, guys ya. Tuh kalian bisa lihat, jadi kalian tahu harganya berapa. Jadi biar nggak cuma judulnya doang 1M gitu ya, guys ya. Jadi Frost Demon harus tunjukkan ke kalian biar nggak bisa clickbait. Dan ini juga bukan sombong gitu ya, guys ya. Mohon maaf nih. Oke, selanjutnya di sini kita punya kipas isi Frost. Di sini juga ada jadwal kita ya, guys ya. Next project. Jadi kita bakal bikin movie series, guys. Wah, ini bakal pecah banget ya, guys ya. Ditunggu aja. Kalian tonton ya, guys ya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi syuting aku vlog setiap Senin, Selasa, Rabu ya. Sisanya kita record game ya, guys ya. Dan satu hari Minggu aku libur, guys. Biar enggak capek ngedit mulu ya, guys ya. So, di sini juga aku punya laptop mereknya Matalang juga, guys. Dan gearnya juga sama ya, guys ya. Kalau nggak pakai Razer, kita pakai Corsair, guys. Nah, di sana juga laptopnya tuh Matalang. Nah, ini guys, Matalang. Tuh, Matalang Frost Demon. Nah, di sini kita juga punya CCTV, WiFi kita punya 2 dan Google Home kita punya WiFi-nya 3 bahkan, guys. 3 kita punya WiFi, CCTV ya, guys ya. Ini CCTV-nya banyak banget di sini, guys. Tuh, CCTV, bro. Metal, men. Eh, salah. Metal, men. Oke. Okay. Dan ya, guys, semua editor di sini
itu kita fasilitasi dengan kursi gaming biar enak, nyaman duduknya guys ya. Enak kali emang nih. Tuh, pakai kursi gaming 1 2 3. Harusnya aku lagi beli tapi belum datang ya guys ya. Kursi gaming, men. Nah, selanjutnya di sini guys. Kalian bisa lihat di sini banyak kali mainan-mainan kita yang belum syuting, ada drone, segala macam, masih banyak kepala bapak gile, pedang-pedangan. Wah, ini juga laptop masih guys. Wah, ini masih ada isinya guys ya. Tuh, masih ada isinya. Ini harusnya buat giveaway guys. Aku punya 2, 1 udah aku kasih, jadi sisa 1 lagi. Mungkin kalau kalian setuju aku bakal giveaway lagi, tapi kalau kalian nggak setuju, mungkin aku bakal kasih laptopnya ke orang yang lebih membutuhkan guys. Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Enaknya dipakai apa? Aku minta saran dari kalian. Di sini kurang lebih harganya ya kalian tebak sendiri berapa ya guys. Ada laptop, barang-barang elektronik segala macam. Selanjutnya di studio kita yang di atas kamar bocil guys. Guys, jadi di sini ruangan studio kita yang ketiga kalau nggak salah. Di bawah yang pertama, terus di tempat editor yang kedua, di sini yang ketiga. Kalian bisa lihat di sini banyak banget mainan Nerf, Hot Wheels sama wah, banyak banget pokoknya mainannya guys ya. Kalian bisa tebak lah harganya berapa ini guys. Tuh, mobilnya kita lengkap guys. Kita koleksi mobil-mobil mahal nih. Jadi ini mobil-mobil langka ya guys ya. Siapa dari kalian yang setuju jika Frost Diamond bikin Hot Wheels terpanjang di dunia, atau kita bakal coba chill Hot Wheels dari atas langit. Ayo! Menuju ke surga. Emang bisa? Bisa lah. Oke guys, jadi selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, di sini juga ada Porsche, di sini juga ada ini yang mahal tuh yang ini guys. Nah, ini ya guys ya. Kenapa ini mahal? Karena kita bisa naruh GoPro di sebelah sini guys. Gila, pokoknya ini keren banget dah. Siapa dari kalian yang setuju jika Frost Diamond bakal bikin videonya, bakal gokil banget ada GoPro di sini guys ya. Tuh, mantep kan? Tunggu aja ya guys ya. Hidupin lonceng kalian. Sabre buat yang belum guys. Di next video aku bakal kasih tahu kalian progres rumah aku yang lagi aku bangun dan hampir jadi ya guys ya. Kurang lebih udah 80% lah, tinggal finishing guys. Dan ini juga belum kita rakit, men. Nah, yang ini belum kita rakit. Dan di sana juga masih banyak yang belum kita buka ini guys ya. Banyak sekali mainannya bocil ini. Oke dah, kita bakal langsung yang kalian tunggu-tunggu guys. Studio Frost Diamond. Let's go guys. Guys, studio ketiga aku jadi di kamar aku sendiri ya guys ya. Dan nanti studio kelima di tempat aku sering record guys. Nah, di sini aku punya laptop. Ini kalian udah tahu lah ya guys ya harganya berapa. Jadi ini Zephyrus berapa? Aku beli sekitar 50-an ya guys ya, 50-an. Ini ada juga keyboardnya, udah aku modif guys. Lucu kan? Ada Pikachu-nya guys. Udah lama nih keyboard legend yang aku modif ya guys ya. Nah, ini juga sama seperti biasa, kita punya mouse yang mata elang guys. Dan ini juga mousepad-nya harusnya bisa bercahaya, tapi kok nggak nyala ya? Bentar. Tuh, nyala guys. Keren kali guys. Oh my god. Nah, ini juga masih ada foto aku pas SMP, guys. Dan ini guys, jadi di sini juga aku kadang-kadang syuting buat ngedubbing-ngedubbing suara-suara kayak animasi segala macam, aku dubbingnya di kamar aku sendiri, guys, recordnya. Dan ya, ini aja kita bakal langsung ke tempat aku di sana. Ayo pastikan kalian like video ini sampai angka 100.000 like lebih, guys ya. Kalian bisa lihat ada si Popol. Makasih buat kalian yang udah kasih saran namanya Popol ya, guys ya. Nanti kita bakal bareng-bareng bacain komentar kalian semua. Popol. Anak papa Popol. Dan ya, jadi ini aja yang ada di sini, kurang lebih seperti ini. Kita bakal langsung ke studio aku, guys. Selamat datang guys di ruangan Frost Diamond, di tempat Frost Diamond syuting setiap hari guys. Nah, jadi kurang lebih di sini aku main game dan syuting guys. Nah, jadi yang pertama-tama aku bakal mulai dari sebelah sini dulu deh. Come on, bro. Nah, guys, jadi di sini aku punya action figure set. Nah, ini murah-murah lah ya. Jadi aku belinya di Jepang waktu itu, guys. Di sini juga ada Diamond Play Button, tapi kita wrapping, guys. Biar nggak ada taplak tangan orang-orang ya, guys. Manusia-manusia ini sempak-sempak nih, guys. Bahkan aku aja nggak berani megang ya, guys. Sempak tangan aku nih, guys. Janganlah, jangan. Ini pokoknya penghargaan kita bersama, jadi aku bakal jaga sebagus mungkin ya, guys ya. Pokoknya kalian semua buat yang mau kesini foto sama Diamond Play Button aku boleh. Nah, di sini kita punya Brass Face, di sini Frost Diamond, Aranda Widiantara, di sini Frost Diamond yang 1 juta tapi udah hilang namanya. Ini ada Bapak Gile yang paling pojok, apa ya paling pojok ya? Bapak Gile guys. Nah, satu lagi kita yang God belum datang, itu channelnya Bocil Official ya guys ya. Nah, di sebelah sini juga kita punya Bocil Official sama Aranda Widiantara. Jadi kurang lebih lagi 3 kita belum sampai. Duanya silver, satunya gold. Duanya silver ini udah 1 tahun aku nunggu, gak datang. Berat emang sempak kali emang di YouTube-nya ya. Oke, selanjutnya di sebelah sini guys. Nih kita punya mainan naga. Di sini juga senjata, senjatanya ini airsoft gun. Jadi kayak senjata mesin gitu guys, bisa ditembak. Seru banget. Di sini juga ada M4, AWM sama SCAR. Jadi kalau kurang lebih harga semua yang ada di sini itu sekitar 100 juta lebih ya guys ya. Kenapa yang mahal? Karena ini guys, pernak-pernik kayak gini nih sempak-sempak kali nih guys. Ini ada Paraela, di sini juga ada Dragon Ball. Nih juga internasional. Nih aku top up sampai berapa juta nih kampret. Yang ini paling sempak ya guys ya. Nih kalian harus main Dota. Itu kayak kalian itu beli Elite Pass sampai level maksimal gitu guys ya. Tapi bedanya ini sampai level 1000 atau berapa? 1000 kayaknya guys ya. Sempak kali. Nah, di sini juga
juga ada Zhiyun guys. Ini ada gimbal ya. Ini enggak aku pakai karena overheat baru beli. Mahal-mahal. Overheat sempak kali emang ini guys. So, kita bakal ke bawah guys. Kita lihat di sini ada Harry Potter. Nah, jadi kalian kalau di Universal Studio nih, bawa tongkat ini katanya bisa nyihir-nyihir gitu guys. Bisa gerak-gerak itu benda-benda di sana guys. Wase kambing kadabau. Ini mantep nih guys ya, keren. Ini wadahnya juga aku beli langsung buat standnya. Ini Universal Studio Harry Potter The Wizard World of Harry Potter ya guys ya. Ini juga mantap nih pokoknya. Ini juga ada guys, Avenger Infinity Wars. Kalian bisa lihat. Oh iya aku lupa guys, aku masih punya tangan Avenger, si Thanos sama si Iron Man. Wah, tapi kayaknya di waktu yang satunya ya guys ya. Nah, jadi di sini juga ada Nintendo Switch, ada headset Razer guys ya. Wah, ini belum aku buka nih guys ya. Ini baru aku beli dan belum aku buka. Ini lucu banget nih ada linganya. Selanjutnya di sini ini juga sisa-sisa giveaway yang baru datang pas aku selesai giveaway. Ini barang-barangnya baru datang ya guys ya. Kampret kali emang ini guys. Mungkin nanti kalau kalian setuju, kalian bisa pilih nih guys ya. Kalian voting di bawah. Kalian mau aku giveaway-in ke kalian atau aku bakal kasih ke orang yang membutuhkan nih guys ya. Di sini ada iPhone 10, 10 apa 11 ya? Ini ada iPhone 7. Di sini juga ada iPhone XX Max. Ini ada iPad Pro sama iPad Pro. Wah, ini gila sih ya guys ya. Oh, ini surat dari YouTube nih guys. Ini surat 10 juta subscribers ya guys ya. Susan, thank you Susan. Please lah ya, sugest-sugest video aku lebih banyak lagi. Karena aku bakal menghibur orang-orang di negara aku. Jadi bantulah Frost Diamond YouTube. Bantulah Frost Diamond YouTube menjadi nomor 1. Sugest video kita. Karena aku bakal menghibur anak-anak Indonesia menjadi termotivasi dan menjadi anak yang hebat guys. Guys, jadi di sebelah sini kita punya beberapa laci-laci. Di sini laci-laci stiker buat kalian yang beli-beli baju, aku kasih stiker gratis, masker gratis, sama topi gratis ya guys. Gelang gratis juga guys. Nah, di sini juga aku ada kotak-kotak. Di sini juga paling bawah ada surat-suratnya guys ya. Surat pajak segala macam setelah kita pembayaran-pembayaran ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada baterai-baterai dan masih banyak lagi baterai tuh sempak kali tuh. Berantakan kali ya guys ya. Di sinilah tempat kita naruh kamera guys. Di sini ada mic yang sangat legend banget nih, gila. Ini mic pertama kali aku nge-vlog ya guys, aku pakai ini guys. Dan di sini juga ada kamera legend aku, EOS M3. Bukan, ini M50. Jadi M3 itu aku simpen di rumah aku yang pertama guys dan masih sampai sekarang, dan aku simpen gak bakal aku jual ataupun buang guys karena itu legend banget gitu ya guys ya. Dan di sini juga aku punya GoPro Hero 7. Sebenarnya aku udah beli GoPro Hero 9 yang baru rilis tapi belum datang guys. Kurang lebih seminggu lagi atau dua minggu lagi datang, dan pastinya guys tunggu aja videonya bakal lebih keren daripada ini guys ya. Selanjutnya di sini ada M50 juga guys. Jadi ini sama kameranya, jadi aku beli 2-3 bahkan guys, 3 aku punya. Mana dia? Oh enggak guys, 2 aja aku punya, yang ini tuh EOS R5. Nah, jadi aku pakai itu EOS R5 ya guys ya, kamera yang aku pakai. Dan lensanya tuh ini guys, ini lensa apa nih? Sempak kali ini 34 juta lensanya doang ya guys ya. Dan total kameranya 100 juta men. Oke, kita lanjut lagi guys. Jadi aku disini juga punya Sony A7 Mark II sama lensanya aku beli beda lagi ya guys ya. Dan ya, ini banyak lagi lensa-lensa. Jadi di sini ada Zhiyun guys. Jadi ini koper gimbal yang tadi ya guys. Pakai koper dia guys. Gila kali. Gimana? Wah, ada bukanya nih. Set. Kotaknya udah kayak gini guys. Tapi rusak ya guys ya. Nah, kita udah lihat yang ini. Sekarang kita lihat PC aku guys. Oke, selanjutnya kita bakal lihat ke sini guys ya. Kita langsung aja ke PC aku. Jadi aku recordnya di sini dan aku ngeditnya itu di sana kadang-kadang. Nah, begonya aku guys, komputer yang itu lebih mahal. Kenapa aku gak recordnya itu di sana ya guys ya? Oke, di sebelah sini ya guys ya. Di sini ada iPhone aku, iPhone 11. Terus di sini ada PC. Jadi PC-nya ini dulu aku pertama kali beli sekitar 50 jutaan lebih lah ya guys ya. Ini juga ada kursi gaming, ini juga monitor 2 jutaan, ini monitornya 3 jutaan, lebih gede nih guys ya. Ini sama versinya tapi ini lebih gede, 32 inch atau berapa ya. Ini juga ada kamera. Di sini monitor lagi, 3 monitor aku guys. Terus masa AC disebutin, bro? Oke, AC jangan dah. Ini kursi gaming ya. Kurang lebih kalau di sini aja itu sekitar 70 jutaan ya guys ya. Ini PC aku nih. Oh, enggak. Berarti 80 jutaan dah. Di sini dah kira-kira aja ya guys ya. Biar enggak clickbait nih. Terus ini ring light aku pakai yang Yongno. Ini lumayan nih guys ya. Cuman 2 juta. Di sini juga ada tripod-tripodnya. Lumayan juga harganya. 500 ribu. Oke, di sini ada speaker. Jadi speaker aku pakai Logitech ya guys ya tuh. Nih kalian bisa lihat. Nih aku bakal hidupin PC aku dulu nih. Jeng-jeng, udah hidup nih. Bentar. Set. Oh my god, Anda menjadi Iron Man. Wah, ini topi aku nih guys. Gila, ini siapa yang buang nih guys? Topi aku sampai debuan, dibuang-buang guys. Nah, kita taruh dulu ya di sebelah sini ya. Oke, nice.
kesel. Jadi PC aku di sini, ini PC-nya aja sekitar 95 juta sampai 100 juta. Oh iya, aku nge-upgrade casing-nya guys ya. Aku upgrade casing-nya waktu itu sekitar 3 bulan atau 5 bulan yang lalu nih aku upgrade casing-nya. Berarti totalnya 100 juta ya guys ya. Ini ada hard disk ROG guys. Mata elang lagi guys ya. Oh iya, mata elang, hard disk-nya. Di sini juga pokoknya semua komponennya aku pakai mata elang karena pada masanya waktu itu sekitar 6 bulan lalu si kampret ini yang paling GG guys ya, 2080 ini guys ya. Sekarang ada 3090 atau 80. Sempang kali, aku harus beli itu guys. Biar gak nge-lag kita edit ya guys ya. Biar aku tuh bisa membuat video yang gambarnya tidak buri guys. Karena kalau buri kasihan kalian nontonnya guys ya. Subscribe guys. Kan tujuan Cross Diamond itu ngupdate, ngupdate, ngupgrade buat bikinnya lebih keren lagi. Biar kalian semua terhibur. Biar kalian tuh nontonnya gak buri layarnya gitu ya guys ya. Ini kalian bisa lihat nih kamera yang aku pakai nih, EOS R5 sama lensanya. Ini harganya sekitar 98 juta sama micnya 3 juta, 101 juta sama tripodnya 1 juta. Sempak kali emang ini ya. Oke, selanjutnya di sebelah sini guys, ini kursi gaming juga. Dan seperti biasa keyboard aku kalau nggak pakai Razer, aku pakai Corsair. Di sini Razer juga guys. Ini sekali lagi video aku kagak ada yang sponsori, jadi semua produk sebenarnya sama aja. Jadi tergantung kita makainya enaknya yang mana gitu guys ya. Nyamanan yang mana terserah kalian karena setiap orang beda-beda. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya, ini kampret kali nih guys ya. Monitor ini guys, monitor ini nih. Padahal cuman lengkung gini guys ya, lengkung nih guys, lengkung dikit nih. Lengkung kayak gini nih. Set. Harganya 24 juta per 25 lupa aku. Pokoknya mahal kali nih guys ya. Tahu gitu aku beli laptop satu dapat lah ya guys ya, pakai editor editor aku ngedit guys. Nah, di sini juga ada monitor juga dan ada mouse-nya juga. Wah, keren ya. Nah, jadi kurang lebih di sini semua udah, dan di sini juga ada Iron Man. Jadi Iron Man nih kurang lebih, ya nggak usah dihitung lah ya guys, karena aku suka sama Iron Man guys. Kalian tebak aja guys, ini segede gini nih. Dan ya guys, sekali lagi ini aku nggak sombong atau gimana, aku cuma pengen ngasih tau ke kalian gimana tempat aku syuting gitu. Karena banyak dari kalian, bang please room tour, karena semua youtuber-youtuber udah room tour, lu aja nggak room tour bang. Ya udahlah ya guys, aku bakal room tour. Ini bukan buat sombong, tapi aku memenuhi request kalian semua buat room tour. Dan biar lebih banyak yang nonton lagi, aku kasih tadi 1M ya guys ya. Sebenarnya hampir sampai, tapi mungkin lebih ya guys ya, gak tau dah first time. Pokoknya aku gak ngitung, tapi kalau dihitung-hitung sih udah lebih banget ya guys ya. Nah, kalian lihat PC aku nih, aku hidupin nih guys ya. Dimana tempat aku main FF, Minecraft, sama Free Fire guys. Free Fire sama aja. Ini foto aku pas masih SMP guys ya. Bocah kali aku, masih bocah aku kayak kalian nih yang nonton ini guys. Masih bocah kali aku. Nah, jadi kalau aku main FF itu di sini nih. Ini ada dua layar ya guys ya. Ini layar satunya udah rusak kayak gini gara-gara kena air. Ini harusnya monitornya di luar. Yang ada plastik tadi karena kena air ya udah lagi terpaksa monitor yang bagus aku taruh di luar, dan aku pakai yang jelek ya guys ya. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman aku matanya itu kagak jelek ya guys ya, biar aku aja nggak apa-apa gitu guys ya. Jadi beginilah aku main Free Fire ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat aku mainnya di PC guys, biar gede layarnya guys ya. Sebenarnya aku mainnya tuh di iPad, tapi layar itu kebelah jadi dua gitu ya guys ya, jadi kecil. Jadi terpaksa aku mainnya tuh di komputer. Nah, aku juga mainnya di iPhone 11 itu kepotong, atas bawahnya tuh kepotong ya guys ya. Jadi sayang banget, jadi akhirnya aku pakai PC. Kalian semua saranin, jadi aku langsung ya guys ya. Jadi beginilah ya guys, di balik suasana Pros Diamond record, dan kameranya aku taruh di sana guys. Jadi kerjaanku setiap hari itu juga yang kalian belum tahu, itu aku bacain komentar kalian dan balas-balasin komen kalian ya guys ya. Gila, 58.000 komentar guys di video kasih nama anak kucing ya guys ya. Makasih buat kalian yang udah kasih nama kucing. Ini ada yang komentar nih, menurutku kucingnya kasih nama Milky, Chico, Chimi, Bubu, Queen, silakan pilih kak. Wah, ini aku balesin nih. Oke, Queen. Jadi aku bakal kasih nama Queen ya guys ya. Nah, kita baca lagi nih. Nih, jadi kerjaan aku baca-bacain komentar. Oke, ini ada yang komentar, yang satu Popol, yang dua Queen. Wah, bagus juga nih namanya Popol nih. Bagus juga namanya Popol. Jadi aku komen tuh pakai channelku yang satunya guys, karena di PC ini nggak login channel Pros Diamond. Jadi yang Pros Diamond tuh login di PC satunya. Jadi kerjaanku setiap hari tuh balesin komentar kalian dan baca-bacain komentar kalian ya guys ya. Sekali lagi, jangan pernah bilang Pros Diamond nggak bacain komentar kalian. Pros Diamond tuh nyuruh kalian komentar ya, karena aku bacain komentar kalian gitu ya guys ya. Guys, sekali lagi judulnya kalau kalian pertanyakan, bang lu sombong banget bilang 1 miliar lebih gitu kan. Guys, sekali lagi itu cuman buat ngepancing, atau kalian bisa sering dengar clickbait gitu kan, biar ada yang nonton aja gitu ya guys ya. Sebenernya buat seru-seruan aja sih. Dan aku di sini nggak sombong, aku cuman mau ngasih tahu ke kalian. Dan sebenarnya juga nih kalau bajuku kalian bisa lihat cuman baju berapa nih, 500.000. Bahkan enggak sampai guys. Jadi celana aku robek-robek, celana pasar cuman harganya 80.000 guys. Dan aku robek-robek gitu ya guys ya. Jadi intinya itu kita hidupnya sederhana aja guys. Karena guys, kesederhanaan yang jujur itu lebih mulia daripada kemewahan yang palsu guys.
guys. Ngerti kan maksudnya kan? Jadi lebih baik kita ya udah apa adanya gitu guys, daripada kita pura-pura dengan hidup mewah tapi sebenarnya semua barangnya itu minjem gitu kan, sempak kali emang ya guys ya. Jadi jujurlah pada diri kalian sendiri, jangan membohongi diri kalian buat orang lain ya guys ya. Dan ya guys, sekali lagi terima kasih, dan inilah Frost Diamond. Semoga channel kita Frost Diamond lebih berkembang lagi, semakin cepat ya guys ya, kita menuju nomor 1 ya guys ya. Views terbanyak di Indonesia, bahkan di Asia men, kita bakal mewujudkan itu ya guys ya. Subscribe buat yang belum, like video ini sampai akan 100.000 like lebih. Dan misalkan ketawa guys, kalian bisa loksin ketawa gini guys, kita sama-sama nih, gini Cil. And I love my Bruce. Bye bye.